Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini Wiwin Gokil akan mengajarkan teknik membalas chatting BBM, WhatsApp, ataupun SMS hanya menggunakan ucapan. Ucapan ini akan berubah menjadi teks. Jadi tak perlu kita mengetik, cukup kita berbicara, nanti apapun yang kita katakan nanti akan berubah menjadi teks. Nah, sebagai contoh di sini saya akan chatting lewat WhatsApp. WhatsApp ya. Sekarang kita buka WhatsApp-nya. Lalu kita cari kontaknya. Contohnya sini alumni SMP N Cipto tadi. Nah, kali ini saya akan mencobanya di sini. Nah, untuk berbicara berubah menjadi teks, kita keluarkan dulu keyboard kita ya. Seperti biasa. Nah, setelah keyboard ini keluar, kita akan melakukan perekaman untuk mengubah rekaman menjadi teks. Bagaimana caranya? Ada di bawah sini ini ya. Logo bergambarkan mic di spasi saya ini ya. Ada. Ini biasanya lain handphone, lain juga tempatnya biasanya. Mohon maaf. Biasanya ada di daerah sini ya. Kalau handphone-handphone lainnya, namun saya pakai Oppo F1S. Sini ada di sebelah sini ya. Jadi kalau saya mau berbicara untuk berubah menjadi teks, saya cukup menekannya saja. Oke, sebagai contoh saya akan contohkan. Halo. Oke, mohon maaf, ulangin lagi. Mohon maaf, ini mikrofon saya gunakan untuk merekam handphone ini, jadi tidak bisa untuk melakukan rekaman kedua kalinya. Nah, di sini ada pengaturannya ya. Anda dapat mengaktifkan di sini deskripsi OK Google, keluaran suara aktif ya. Di sini kamu aktifkan. Setelah itu pengenalan ucapan offline di sini ya, English juga banyak bahasa di sini, aktif semua ya. Lalu di sini juga diaktifkan, ini aktifkan jika menggunakan handset. Jadi begitulah caranya untuk mengetik tanpa harus mengetik ya, ya membalas chat tanpa harus mengetik, tapi nanti akan berbentuk teks. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.